Azul. Mitra Olahraga, nih gue lagi duet sama Sabrina. Betul gak Sabrina? Ya. Nih, jadi Sabrina ini punya bakat terpendam. Selain dia bisa bermain bola, dia juga bisa bermain musik. Contohnya, alat musik apa yang bisa? Gitar. Gitar, nanti kita tantang dia untuk bermain gitar. Kamu suka musik tuh dari umur berapa? Atau bisa belajar main gitar tuh dari umur berapa? Dari SD sih, kelas 6. Dari SD? Kelas iya. Siapa yang ngajarin? Ngelihat temen gitu kan main gitar, kok enak. Terus abis itu ya belajar sendiri. Kebetulan juga papa bisa sih. Jadi bakat musiknya turun dari papanya. Iya gitu. Berarti nyanyi bisa juga dong? Bisa. Wih, lagu apa yang sering dinyanyiin? Bisa Pelangi di Matamu. Pelangi di Matamu, iya. Dari Jamrut ya? Iya. Nanti kita coba tuh. Oke. Ini suaranya tadi bisik-bisik tetangga sih enak banget. Oke, nanti kamu biasanya kalau bermain musik ini gitar punya siapa? Punya Jara. Punya Jara. Oh, Jara juga bisa main gitar. Iya, nanti kita tantang ya Jara. Oke, juga. Siap. Berarti break itu selalu main gitar atau gimana kesibukan kamu? Ya kalau lagi enggak ngapa-ngapain gitu kan, lagi free aku biasanya main gitar. Coba dong aku mau. Sebenarnya coba. Ini suaranya enak banget tadi tuh. Bikin jadi pengen tidur. Kalau Sabrina siapa? Musisi idolanya atau influencer siapa? Aku dulu sih suka sama Agnes sih. Wih, Agnes mau, kayak gitu-gitu ya. Terus, kalau di luar negeri? Di luar negeri, banyak sih. Ini, siapa? Enggak, ini ya banyak. Kamu cenderung ke pop, rock, atau dangdut? Aku ke pop. Kok pikir dangdut? Misalnya kamu diajak rekaman, Sabrina, kita rekaman nih, record gue punya lagu nih, atau kita cover gitu. Mau gak kira-kira? Mau sih. Boleh kita duet iya. Ya. Gue karena ada ini, ada dua apa? Cover boy. Gue bikin konten cover boy di Antep Sport Official. Cuman duet gue lagi sibuk banget. Temen duet gue lagi sibuk banget. Jadi kapan-kapan gue ngajak lu untuk kita rekam. Benar ya? Iya, nanti bener. Ntar lu nonton dulu tuh punya gue. Oke okay. Lah pokoknya. Oh ya. Kalau jadi girl band mau? Aduh kayak enggak deh. Korea-korea gitu. Korea-korea udah lumayan gitu kan. Enggak deh kalau girl band enggak. Enggak. Maunya dangdut. Enggak juga. Berarti kalau ada yang nanya rekaman mau ya berarti? Mau. Mau maunya lagu apa kira-kira untuk cover? Emang Sabrina pernah cover enggak? Sering sih. Sering cover di Instagram. Oh, di uploadnya di Instagram. Kalau di YouTube sendiri punya YouTube? Enggak. Oh enggak. Main YouTube. Jadi di Instagram aja. Udah berapa lagu yang di cover? Banyak. Biasanya dari lagu pop, rock atau yang paling banyak itu apa? Ada juga dangdut, pop. Oh, dangdut juga ada? Iya, ada. Selain gitar apa lagi? Udah sih gitar aja. Gitar doang. Kalau enggak mau nyoba keyboard, drum gitu. Karena enak tuh kan buat gitu. Gitar aja. Berarti udah berapa tahun belajar gitar? Dari SD kelas 6. Berarti bisa ngelit juga dong? Enggak bisa. Aku cuman hobi main gitar aja tapi enggak belajar begituin. Oh, enggak mendalami. Enggak mendalami. Yang mendalami itu bola gitu ya. Iya, benar. Kalau bola sendiri? Belajar bola dari umur berapa? Dari kecil banget aku dari TK udah suka bola. Dari TK. Udah suka bola. Jadi aku tapi baru masuk ke klub itu kelas 1 SMP. Baru klub perempuannya. Kalau dari SD itu masih ikut SSB cowok gitu. Oh, gitu. Mainnya berarti sama cowok-cowok. Sama cowok-cowok. Oh, dari cowok-cowok. Kecil, iya. Itu bokap nyokap gimana itu? Mendukung banget sih malahan. Oh gitu, padahal iya. Kebanyakan kalau punya anak cewek gitu gak usah macam-macam. Iya, biasanya gak dibolehin gitu. Enggak, tapi papa mama ngedukung sih. Papa mama ngedukung, iya. Sampai saat ini juga masih ngedukung. Sampai saat ini. Apa momen-momen apa yang papa mama kasih untuk kamu, untuk motivasi apa? Mereka sering nonton aku kalau lagi keluar kota gitu. Mereka sering datang tapi gak bilang, tiba-tiba datang oh, gitu. Surprise. Jadi iya. Surprise. Nangis dong.
Enggak juga sih. Harusnya nangis biar ratingnya tinggi kalau di sini. Di sini tuh pakai nangis ya. Di sini pakai nangis biar rating gue tinggi. Oke, terus kalau ini nanti ke Filipina. Iya. Mamamu, papamu ikut? Enggak. Enggak. Di rumah aja. Kalau sini pernah mampir. Ini udah berapa bulan di Jakarta? Di sini dari pertama seleksi itu 3 bulan lah. 3 bulan. Berarti 3 bulan kamu enggak ketemu papa mama gitu. Enggak. Enggak ya? Sedih enggak. Dong. Nangis dong. Ya, tapi kemarin kan masih ada Liga 1 itu. Uh-huh. Jadi sempat main di Malang, jadi mereka nonton. Oh, kayak klubnya sebelumnya apa? Bali United. Oh, sekarang masih di Bali United. Masih. Sambil Sabrina siap-siap ngulik-ngulik segala macam, gue Doni Permana dan Sabrina pamit. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kok kepangetan sambat pelas raono perhatian. Hai. Pas nih hujan-hujan. Telas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man. Wo, awo. Loret. Asik. Tambal no karo tanggul latihan. Sunek was oleh kantimu, wes ra kaco aku. Merko wes tau, wes tau jauh. Udah sih. Oh, cakep banget. Fix, gua teman duet gua ini dia, Redo. Kita ganti aja. Redo kita ganti Sabrina aja.